Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya meringkas beberapa hasil dari progres ikan koki, mulai dari dia kecil sampai besar. Ikan ini saya beli di lelang ikan Tulung Agung, dan yang kedua beli untuk ikan oranda seharga Rp50.000 satu ekor, itu yang paling besar. Lalu saya beli lagi untuk ikan rancu ya, 4 ekor. Nah, untuk pakannya sendiri itu saya pakai pelet PE yang murah ya, Rp10.000 satu kilo. Di mix kadang saya beli Mizuho satu kali, itu seharga Rp70.200, kurang lebih 250 gram kalau nggak salah. Lalu saya juga pakai pakan racikan. Nah, itu terlihat sekali badannya mulai membesar ya, dari dia mulai ukuran kecil selama beberapa bulan kemudian badannya mulai tumbuh membesar, dan juga disesuaikan dengan pergantian air yang rutin agar si ikan selalu agresif dalam memakan makanan yang kita kasih dia, berupa pelet ataupun makan racikan. Nah, ini dah hasil.